Halo guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara masak nasi pakai ini guys, gas cooker. Nah, pertama-tama tuangkan beras ke dalam sini 2 takaran atau lebih lah, sesuaikan dengan kebutuhan. Terus beras itu dicuci 2 sampai 3 kali sampai bersih. Nah, setelah bersih seperti ini. Kalau ininya basah, ini dilap. Ininya dilap dulu kak, kalau ininya basah. Kalau enggak usah. Nah, terus masukkan ini. Ini dicolokkan di sini. Kemudian tambahkan air panas. Nah, ini air panas guys yang sudah mendidih. Jadi aku biasanya merebus banyu dulu, tinggal naker beras, nyuci beras. Nah, nanti airnya sudah mendidih, ini sudah silakan. Nah, tambahkan banyunya ini secukupnya lah. Kira-kira itu seukuran segini. Tapi ini jangan dicelupin, ini kan air panas. Kira-kira aja guys. Nah, seperti itu. Setelah itu kita udah rata. Nah, ini air panas ini guys. Kenapa air panas? Ya biar cepet jadi lebih menghemat listriknya guys. Soalnya dia tuh kalau lagi pas itu terus posisi masak, nah ini tutup terus tekan posisi masak ya, tinggal nanti matang. Jadi kalau makan yang panas itu cepet guys, cepet masaknya, nggak kelamaan. Kalau kelamaan kan makan listriknya tuh lama makanya. Kalau seperti ini cepet ya. Oke guys, sekian video dari saya, cara simple guys masak nasi itu sebenarnya dan gampang. Aku aja masak nasi itu bisa sambil nyuci piring, nyuci baju kan sudah pakai mesin juga. Nah, itu mesin dia. Nah, itu tinggal jemuri guys. Nah, oke guys, jadi sebenarnya tugas laki-laki itu ya meliputi seperti ini nih guys. Jadi tugas laki-laki sebagai kepala rumah tangga sebenarnya ya bantu-bantu istri juga seperti ini guys. Karena itu memang ada apa tuh, waktu kita nikah itu dijelasinnya seperti itu, tugas-tugas seorang suami itu selain cari nafkah, nah juga seperti ini sebenarnya. Oke, sekian video dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment dan subscribe. See you next time and thanks for watching.